Namun, Andara Early bersalin rupa. Jika dulu ia tampil dengan busana seksi, sejak 3 tahun lalu ia memutuskan menutup auratnya dengan berhijab. Semula, Early memang ragu. Saat gue udah gak terlalu banyak pertimbangan, di saat gak terlalu banyak keinginan mungkin ya, gak terlalu banyak ekspektasi yang berlebih, yang kadang-kadang keinginan memakai hijab sih dari zaman SMA udah pengen gitu. Kadang-kadang kan suka momen-momen kayak Ramadan kayak gini suka uji coba gitu, edisi Ramadan gitu, jadi pakai hijab itu dari SMA udah sering gitu maksudnya. Tapi pada saat dulu keinginannya malah pengen itu kayak banyak apa ya, gangguan-gangguan di pikiran gitu yang kayak kadang-kadang jadi yang ntar dulu deh ini. Uniknya niat berhijab justru mantap pada saat Early tidak punya banyak pertimbangan. Tiba-tiba hampir kurang lebih 2 tahunan, hampir 3 tahun yang lalu, bangun tidur terus tiba-tiba kayak pengen udah. Akhirnya dari detik itu pakai aja udah, jadi enggak ada pemikiran macam-macam akan apa ini itu lagi, ya udah. Jadi gue lebih yang pada saat itu lebih ke arah pakai aja dulu gitu. Jalanin aja, maksudnya lebih yang kayak apa ya, dulu pas hari pertama itu kayak lebih kayak fashion yang akan gue pakai hari ini gitu loh, lebih yang kayak gitu. Jadi nggak punya pemikiran yang wah nanti gimana tanggapan orang ini oh ini akan terusnya bagaimana, ya gue jalanin aja gitu. Yang penting intinya membuat gue nyaman gitu, gue nyaman dengan hari itu gue pakai, dan alhamdulillah sekarang masih berjalan gitu. Hanya bersalin rupa menjadi lebih religius, pasca memutuskan berhijab, Early juga giat memperdalam ilmu agama. Profesiat buat Early. Kita balance aja gitu. Pelajaran apa yang ada di dunia, buat bekalnya nanti juga kita kesana. Ini cuma segelintir doang di dunia ini gitu kan. Intinya gitu kan. Jadi ya, aku juga gak mau terlalu yang, wah panjang lebar, wah mentang-mentang sekarang udah inian, udah hijaban. Ilmu agamanya pasti lebih gini. Enggak, semua belajar sharing boleh, tapi aku juga enggak, auzubillahi min dzalik, jangan sampai jadi orang yang merasa lebih tahu dibanding orang-orang yang wah, gue karena gue udah hijaban, gue lebih tahu dong dibanding orang yang belum hijaban. Enggak.